Halo guys, gue Rivin dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile. Berita baik semuanya untuk player PUBG Mobile se-Indonesia, sedunia, sejagat raya. Karena sekarang ini PUBG Mobile sudah merilis karakter Andy. Dan juga ada event gratisannya untuk mendapatkan karakter Andy ini coy. Wow, ini benar-benar luar biasa banget ya. Dan ya buat kalian yang belum ada eventnya atau karakter Andy-nya belum keluar di akun kalian, terutama di akun region Indonesia, itu kalian tunggu aja guys, itu hari ini bakal rilis karena nyalama itu mungkin karena jam lokalnya beda ya, jadi beda waktu ya belum rilis, atau bisa jadi PUBG Mobile minta waktu tambahan untuk menambahkan konten-konten tambahan di karakter Andy seperti menerjemahkan bahasa lokal Indonesia atau gimana. Jadi di sini tuh gue menggunakan bahasa Inggris guys, jadi ya bahasa Inggrisnya bahasa default ya, jadi untuk menerjemahkan ke bahasa lokal Indonesia butuh waktu tambahan. Dan sekarang alasannya kenapa itu di region Indonesia belum rilis, yaitu ya bisa jadi jam lokal yang berbeda atau minta waktu tambahan untuk menambahkan konten-konten tambahan seperti menerjemahkan ke bahasa lokal Indonesia gitu. Oke, lanjut lagi di sini kita bakal langsung ke fokus eventnya karakter Andy. Nah kalau dari list bakal ada karakter di sini guys, nih bacanya Andy, kita bakal lihat ya karakter Andy di sini ada ceritanya juga guys sebenarnya. Nah kita bakal rewatch dulu. Nah di sini kita disarankan untuk menggunakan headset ya, langsung tonton aja lah. Oke, jadi karakter Andy di sini ada karakter yang ngomong gitu ya, kita dengerin dulu. It's a story about my best friend Andy, the best puppeteer with nimble fingers and a beautiful voice. Nah ini ya yang gue maksud kenapa minta waktu tambahan untuk menerjemahkan ke bahasa lokal kalian, itu karena defaultnya itu bahasa Inggris ya, di sini bahasa Inggris. Ini gue artiin aja, jadi artinya tuh ya it's story about my best friend Andy, ini cerita tentang sahabatku Andy, dalang terbaik dengan jari gesit dan suara yang indah. Jadi dalang itu kalau nggak salah sebagai pemain yang menggerakkan boneka tersebut, jadi kayak yang megang wayang di panggung-panggung itu si dalang namanya ya, puppeter ya. Oke, lanjut lagi di sini kita klik. He was attacked. Now he can't perform anymore because his voice has been destroyed. Nah tapi dia diserang, sekarang dia tidak bisa lagi tampil di atas panggung karena suaranya yang telah hancur ya. Jadi kasihan banget ya si dalang itu karena suaranya udah hancur, jadi nggak bagus untuk tampil di panggung lagi, jadi nggak bisa tampil lagi ya, kasihan banget ya. Karakter Andy ya, profesinya tiba-tiba hancur gara-gara suaranya hancur juga, parah ya. Lanjut lagi karakter Andy ini, kita lihat storynya. He plays with more dangerous toys. Let's find out who is behind this attack. Ya, saat ini ia bermain dengan yang lebih berbahaya gitu katanya ya. Mari kita cari tahu siapa di balik serangan ini. Wow, keren banget ya. Mungkin yang dimaksud dengan yang lebih berbahaya masuk ke battlegroundnya PUBG Mobile ya. Luar biasa sekali karakter Andy. Oke, kita bakal langsung lagi lanjut skip. Aduh, buffering. Woi, buffering jaringan gua. Ini trailer, guys. Oke, dapat ya tuh karakter Andy, bisa dibeli. Oke. Keren ya, keren. Weh, ini emote MVP-nya. Oke, ini emote-emote lainnya tuh jadi kayak digaya-gaya boneka gitu ya. Angela ya. Angela di PUBG Mobile gitu. Oke, keren coy. Sip. Mantap ya. Mantap banget loh karakter Andy ini. Nah, di sini juga ada skill karakter Andy. Di sini kita bisa increase meningkatkan speed drawing. Gua enggak tahu drawing apa. Ngedraw atau gimana? Sama putting away guns by 16%. Jadi meningkatkan kecepatan apa nih drawing sama speed away guns. Mungkin ngambil senjata atau reload atau apa gitu. Pokoknya nggak tahu lah maksud dari drawing sama pat ini ya. Nah kita collect aja guys ya. Nah jadi di sini eventnya itu, jadi karakter Andy ini keluar di tanggal 13 nanti. Oke, di tanggal 13 nanti bakal rilis, dan sekarang eventnya dulu biar dapetin voucher gratisannya untuk membuka karakter di PUBG Mobile. Di sini kita mendapatkan karakter 60 ya guys ya, di tanggal 13. Jadi di tanggal 13 nanti itu kalian nggak boleh miss login sama sekali, karena eventnya ini gampang banget guys. Cuma login doang, bener ya, cuma login doang. Login di tanggal sekarang, tanggal 11 akan dapat ini.
dan juga untuk di tanggal 12 akan dapat ini karakter apa ya, fragment untuk ngebuka voice atau ngebuka apa emote gitu bisa. Lalu yang ini baru nih untuk fragment atau voucher untuk membuka karakter PUBG Mobile nih di tanggal ini dapat 60 guys. Kalau kita kumpulin dari event-event sebelumnya itu pasti udah bisa lah untuk ngebuka gratis ya. Oke, di sini kita lihat aja dulu ya. Suara-suara dari karakter Andy. Oke, ini suara-suara dari karakter Andy guys. Make you smile, that's easy. Tuh ya, itu suaranya. Kita bakal fokus ke karakternya guys. Oke, sekarang kita sudah ada di halaman karakter Andy PUBG Mobile. Ini untuk halaman di level up reward dari level 1 sampai level 10. Kalian tinggal bisa ngeliat-ngeliat sendiri di situ bisa dapat karakter voice-nya Andy, lalu dapat emote-nya Andy, dapat juga outfit-nya Andy. Untuk skill-nya tuh meningkatkan kecepatan ngambil atau buang senjata ya kalau nggak salah. Tapi kalau salah benerin aja guys. Nah, ini untuk hadiah emote MVP-nya. Nah, di situ lucu banget ya, dia megang boneka-boneka gitu sih. Wajib untuk kalian ambil sih, lihat ya. Anjay ya, Angela ini ya bener-bener ya. Andy, oke. Okay? Keren. Mantap sih karakternya. Di sini juga dapat outfit-outfitnya, lihat ya. Untuk outfitnya di sini mirip banget kayak puppeter gitu ya, kayak orang mau tampil di panggung gitu sih kalau dilihat-lihat ya. Nah, juga di sini ada topeng-topengnya juga, guys. Jadi cocok banget sini ya. Jadi emang kayak pemegang boneka deh itu sebagai dalang gitu ya. Nah, di bagian kanan kakinya juga ya, kiri atau kanan tuh, kiri ya. Ya, kiri itu ada boneka juga ya, kayak boneka santet gitu. Seru juga sih ini, kan tinggal bisa ngeliat-ngeliat ya. Apakah karakter ini keren? Keren, kalau kata gue keren-keren aja, karena unik aja gitu ya. Punya MVP-nya itu ya, yang gue suka itu MVP-nya nih. Untuk mythic-nya nih bener-bener luar biasa banget guys, tuh lihat ya. Nah, jadi di sini mythic-nya itu dapat emote dan juga lemes gitu bajunya ya. Lemesnya itu seluruh guys ya. Jadi hampir semua bagiannya itu bajunya lemes dan nggak ada kaku-kakunya. Itu benar-benar bagus banget sih untuk hadiah mythic-nya ini bener ya. Hadiah outfit mythic-nya keren banget tuh. Emote-nya juga bermythic gitu ya. Ini gue yakin emote mythic di yang bisa kita dapetin kalau kita dapat skin mythic-nya guys. Keren sih. Tuh, aduh, harus punya guys. Itu lihat bonekanya gerak sendiri, bayangin ya, udah kayak megang setan gitu ya. Udah bener-bener bagus sih karakter Andy ini, kalian wajib punya guys ya. Untuk emote-emote kita lihat ya, di sini si Andy mau mau jungkir balik dan gagal gitu ya, kasihan kali pak. Lanjut lagi di sini kita bakal lihat hadiah. Nah, si emote-emote kayak kayak apa ini ya. Ini kayak tampil di atas panggung begitu ya guys ya, keren. Lalu di sini apa, kayak mohon ampun gitu. Oh enggak ya, mohon jangan tembak katanya gitu ya. Di sini mantap juga sih. Lanjut lagi di sini emote selanjutnya, emote legend. Jadi dia jadi boneka ya, si Andy ini jadi boneka. Oke ya, jadi boneka dia si Andy ini. Lalu selanjutnya dia megang ketawa-tawa gitu sambil butuh puter-puter gitu ya. Wih, keren sih. Dia pokoknya emote-nya ini rata-rata kayak habis ditampil di atas panggung gitu sih. Keren ya tuh, lihat ya. Memberi salam bonekanya. Ya gua nggak tahu nama bonekanya ini siapa, tapi karakternya ini Andy. Ya, harus tahu juga ya kalau kalian mau beli karakter Andy, harus tahu bonekanya juga namanya siapa. Di sini klaim gratis dia ya. Enak banget loh. Get a Let's go. Help. Get in the room. Get in the room. I can make this gun talk. Someone has been here. Danger ahead! Fall back to the safe zone! Head towards the mark! I'll search for vehicles! Come to me! Good job! Get in! Wasn't me! Stay alert! Need supplies! I'm out! Need ammo! Need attachments! Make you smile? That's easy! I'll pull the strings and make a show of it. Ha! Let's get this show on the road! I'm the puppet master! You listen to me! I got supplies! Give me a med kit and I'll make it disappear. Get on voice chat. If I could actually do magic, I'd make all the bullets disappear. Except for mine. If I could actually do magic, I'd make all the bullets disappear. Except for mine. Appreciated. Appreciated.
Halo guys, gue Rivin dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile. Berita baik semuanya untuk player PUBG Mobile se-Indonesia, sedunia, sejagat raya. Karena sekarang ini PUBG Mobile sudah merilis karakter Andy. Dan juga ada event gratisannya untuk mendapatkan karakter Andy ini coy. Wow, ini benar-benar luar biasa banget ya. Dan ya buat kalian yang belum ada